warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, teman-teman, ketemu lagi bersama channel Diresto. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara menjahit spon yang tebal, spon kulit yang tebal. Percuma saja kalau mesinnya bagus, tapi kalau tidak tahu caranya akan tidak bagus juga. Di sini saya akan menggunakan cara yang pertama, yaitu dari jarum mesin jahit. Ya, yuk. Nah, oke teman, ini tiang jarum yang ukuran kecil yang saya sudah bongkar yang sebelumnya. Nah, kita siapkan jarum nomor 21, jarum gede ya, yang kita ambil. Ambil dulu ya. Nah, pertama sediakan jarum nomor gede, yang ukuran gede ini, tidak masuk ya yang jarum ukuran 18. Nah, yang saya sudah pasang ini ya, sebelumnya saya sudah pasang nih jarum 21-nya ini di sini ya. Nah, di sini teman-teman, pertama jarum, kedua gigi yang lembut ya, yang paling gede, jangan yang tajam, yang paling gede. Ini tiang jarum sudah saya pasang yang ukuran jarum 21 begini kawan ya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komen kawan. Nah teman, saya menggunakan pasan dari bambu ya, dari mbah saya. Oke, nah ini dia hasilnya kawan. Hasilnya akan maksimal bagus, tidak lecet sama sekali ya. Oke, di sini kuncinya jarum dan gigi ya. Gigi jangan terlalu tajam, harus lembut biar hasilnya maksimal. Oke, pertama jarumnya. Oke teman, sampai di sini saja. Semoga bisa membantu tutorial ini. Di sini bukan hanya untuk mentutorialkan ya, tapi dengan cara mempraktikkan juga. Oke, bila ada yang mau ditanyakan, boleh komen-komen. Dan sebelumnya boleh dong subscribe-nya ya, di sebelah kanan. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.